Okey, assalamualaikum Mama Handsome, Zami Mama. Hari ni Mama nak buka parcel, dia post pakai JNT tau. JNT macam biasa, Mama tak suka JNT ni satu antara benda yang paling ser tak tukar-tukar lagi kan. JNT ni, kita tak tahu siapa yang send contoh alamat. Kat sini ada nama lah, nama seorang perempuan dengan nombor telefon. Dia menggunakan postcode 27650. Okey. Dia guna postcode 27650. Tapi pada negeri mana Mamu tak tahu. Style dia pun macam ni. Bo nombor postcode yang, yang atas Mamu tutup ni nombor phone Mamu. Entah bila dia pun nak berubah, tak tahulah. Okey. So Mamu nak buka pasal ni. Yang baru tengok sampai dengar suara Mamu clear tak? Okey. Buka. Malas nak buang masa. Masa Mamu live, kalau siapa-siapa ada soalan fotografi nak tanya, tak wajib pun servis repair dengan Mamu, okey? Kalau hampa ada soalan fotografi nak tanya, hampa tanya aje. Kalau terlepas, bawah video Mamu ada nombor WhatsApp, okey? Ada nombor WhatsApp, hampa WhatsApp. Hampa WhatsApp, nanti siapa Mamu jawab. Okey, kita buka. Dia bubuh dalam ni kotak apa? Patut wangi semacam kotak softline. Okey. Dia bubuh dalam kotak softline. Dia wrap dengan plastik sampah, tak ada isu pun. Packing dia peluak so far setakat ni macam ni. Jadi jom kita buka. Kotak ni nampak sedikit cacat. Mungkin kotak ni lebih besar tapi dia custom lain kot. Bagi dia kecil sikit. Oi, tak nak sorang pun nak komen lah. So, sampai dah masuk ofis. Wow, memang kotak ni dia potong lebih kecil lain. Bila buka macam ni, dia bagi dengan back kamera rupanya. Nak ambil kan. So far packing ni sampai takat ni tak ada apa nak komen, macam ni terbaik. Memang bau softline eh. Bag jenis ni legend tau, zaman Mamu dulu duk shoot-shoot apa semua kan. Bag ni dia boleh bubuh banyak barang dan zaman dulu murah. Zaman dulu puluh-puluh ringgit lah. Biasanya siapa yang ada jenis bag ni selalunya kita panggil bag orang lama. Okay. Wow. Okay, bila Mamu buka, barang dia buah macam ni. Mamu buka satu persatu dan insyaAllah Mamu akan review sekali ya. Okay. Cuma dia tak bagi Fendi. Suara saya dengar clear Fendi, orang lain tak mau cakap. Saya akan buka satu persatu dan saya juga akan review. Mistake di sini satu je, dia tak bagi surat cinta, tak ada eh. So Mamu buka satu persatu. Mamu tak tahu dia nak buat apa, nanti Mamu kena contact dia. Okey. Cuma dia tak bagi surat cinta je lah. Comel dia balik. Suara clear, alhamdulillah. Clear dia apa, sama macam sebelum-sebelum ni ke ataupun slow lagi? Sebab saya pakai wireless. Saya buka, saya pakai menatang ni. Saya pakai menatang ni. Ha. So saya tak tahu dia punya kualiti macam mana. Okey, cuba balik. Buku depan nampak nampak ah. Okey, buku depan nampak, kalau buku belakang tak nampak. Muhammad.
Nak panggil Muhammad ke, nak panggil Sulaiman ke, ada nama pendek. Okay, mau buka. Ya ni rasanya kilang 1855. Masa kemarin test tak tahu lah bunyi mic Danny ke ataupun bunyi phone kan. Pening. Tak pandai nak setting lagi. Okey, lens yang dia bagi ni, wow. Mamu tak sure sama ada yang ni kit lens ke bukan, tapi yang ni bukan lens biasa-biasa. Sebab apa? Zaman dulu lens ni biasa. Zaman lah dia bukan lens biasa-biasa. Canon ya. Tapi kenapa DB rendah? Tapi kenapa DB rendah sedikit, agak ke belakang, tak sama pakai mic berwire. Tu mic mic boya nak ikut paling best mic boya, mic boya dah putus ya. DB rendah maksudnya suara apa, dia dia slow sikit eh suara kan. Kalau slow banyak kalau weh mamu pakai phone saja, tak payah pakai microphone lah. Tapi yang ni mamu tak bagi maksimum ah. Jap mamu bagi kuat sikit. Ni kuat sikit. Tak tahulah hangpa dengar macam mana kan. Ke aku bagi kuat lagi. Tapi ni kuat lagi. Tak tahulah. Okey, kita sambung. Dia bagi lens 3876mm. Kalau 3876 ni mamu rasa macam mamu sendiri first time tengok. 3876 ah. Ni lens zaman filem kalau mamu tak salah eh. Sebab biasa yang mamu jumpa 3575 tau. 3580 ni 36 ni 3876. Sorry 3876mm. Dia EF lens betul lens zaman filem, lens full frame. Kalau ikut dia punya connection, dia memang boleh pakai kad kamera digital. Okay, dia sama. Kalau orang tu bila mamu tak sure, cuma apa yang mamu boleh kata motor kalau secara spontan. Syafiq nak tanya. Okay, Sat D3N. Kejap lagi saya jawab. Kalau saya tak jawab, nanti Syafiq ulang soalan eh. Okay. Kalau ikut fizikal dia secara spontan, mamu review mamu tak tahu kualiti dia bagus tak bagus, tapi dia punya ringan, memang ringan gila. Contoh macam siapa pakai Nikon 35 1.8 ataupun 50 1.8. Maman, ok Maman, alamak Maman lain macam. Maman kan makan. Ok dah sound lah. Basah lah, dia boleh bagi kuat, boleh bagi slow. Tapi dia tak ada indicator macam ni kan, dia tak ada indicator nak tunjuk voice tu. Jadi tak tahu macam root, kalau yang root dia ada tunjuk kan level. Kalau Canon 50mm sama lebih kurang lah berat dia. Dia ringan, ringan gila. Kualiti memang tak sure tapi memang boleh pakai lah kan. Cuma okey kalau kondisi kondisi lens ni sekarang bukan sekadar fungus, dia ada fungus, dia ada haze, dia ada fog. Fungus cuci hilang, haze tak hilang, fog tak hilang, cuma boleh matikan dia je, okey? Benda ni. Tak tahu apa nampak tak kata, kalau orang pening kata bertelau, okey? Gelas dia bertelau. Okey, takat tu je mamu tak boleh review panjang-panjang sebab mamu tak mamu first time tengok lens ni. Okey, sebelum mamu sambung unit ke seterusnya yang brother tadi tanya pasal D3S. D3S dulu masa keluar bang. D3S, D3S. Mamu lupa dah D3X yang guna untuk studio ke yang 20-30 megapixel yang tak silap yang harga dalam 30,000 tu kan kalau mamu tak salah eh. Tapi samalah D3S D3X betul lah. D3X ni yang special edition 30,000 masa dia keluar baru dulu sebelum tahun 2005-2006, so dah lebih kurang 15 tahun. Spare part dia elect pocik tak ada dah. Okey, kalau shutter tak putus lagi boleh buat, kalau service boleh buat, kalau tuning boleh buat. Kalau tanya 2021 boleh pakai tak boleh pakai, tahun 2030 pun boleh pakai bang. Okey, nak pakai tak kisah kalau kita masih ada. Tapi kalau kita nak beli kena fikir yang lain lah. Kalau dia harga murah dalam 1000-1000 lebih ke ataupun below 1000 mungkin berbaloi. Tanya saya kalau saya tak beli. Okey, saya tak beli. Sebab apa? Saya tak sanggup satu benda. Let's say lah esok lusa dia rosak, kita buat dia macam pampers pakai buang. Kalau kita boleh anggap benda tu okey,
kita boleh buat. Tapi kalau kita sayang duit kita, air rosak tak boleh repair, beli benda yang boleh repair. Beli yang unit zaman sekarang ataupun yang umur 5 tahun kan okey lagi. Tapi kualiti gambar dia dulu saya biasa pakai set D3X lah. Pakai dengan 300mm 2.8 buat gambar studio memang best lah. Tambah-tambah nak buat editing ke apa kan. Zaman tu lah, zaman lah tak tahu lah. Yang ni mamu agak 70-300 kot. Tapi berat dia lain macam lah. Lens zaman filem juga ke. Okay, kita buka. Maman dengar pakai phone ke pakai PC? Okay, ni lens yang baik saya. Yang ni tak ada RAM mana. 75-300mm f2.8 pula, minta maaf silap. Yang ni tadi lupa. Yang ni aperture sama 4.5-5.6, dia tak start 3.5 eh. So kalau ikut aperture ni dia sesuai untuk outdoor. Kalau indoor perlukan flash kan. Alhamdulillah je lah. Yang ni aperture dia, wow, ok. Dan ni antara version yang terbaru dah. Aperture dia sama lah dua-dua, 4.5, 5.6. Harga baru dia memang tak sure. Sebab yang ni version ketiga. Version ketiga mungkin dalam 1000 plus lah. Second hand dia insyaAllah kalau turn 2021 dalam 600 ke bawah atau 500 ke bawah. Yang tu hampa cek sendiri lah. Boleh cek dalam mudah dalam Facebook dan sebagainya. Version ketiga ni apa beza dia? Autofocus dia lagi laju. Dia punya gambar sharpness dia okey. Alamak. Lens ni mamu rasa pernah jatuh ataupun filter ni yang pernah jatuh. Okey. Nampak? Sumbing. Jelas eh? Sumbing. Lepas tu kemik eh? Dented. Boleh buka tak? Nasib baik boleh buka. Kalau ikut ada fungus fog, mamu tak sure. Ada habuk haze ada sedikit. Okey, dia ada tompok macam coronavirus sikit. Dia nak tunjuk apa tak tahu, nampak tak nampak. Payah nak nampak hang ni. Tapi dia bintik, orang kata boleh tahan lah. Besar ke tak? Kalau tanya yang ni sesuai tak untuk sport fotografi? Untuk sport fotografi siang, beginner baru nak start, nak kenal diri ke boleh pakai. Tapi betul-betul kalau professional, dia bukan professional grade lah. Kalau indoor dia susah sikit. Sebab apa? Dia 75-300, distance dia jauh. Distance dia jauh, bila masuk dekat crowd factor 300 ni dah jadi 400 lebih. So sangat jauh. Senang kata kurang sesuai lah untuk indoor. Outdoor ok, tak ada masalah eh. Nak buat function, nak tangkap gambar sport, biasa budak-budak lari ke kan. Kalau betulkan professional, tak suggest. Satu tempat nak try tangkap gambar burung, boleh try lah. Ok, at least word for money, dia murah. Ok, depan belakang habis eh. Barang dia punya fungus teruk gila. Belakang penuh tu eh. Yang depan dia bintik-bintik-bintik macam orang demam campur lah. Pasang balik. Unit ketiga ni body lah kot. Siapa nak walk in, kena buat appointment dengan mamu. Macam mana nak buat appointment? Nampak ni lah, nampak WhatsApp mamu. Kalau yang guna sistem post, anytime boleh post. Ni mamu tak, hey. Dia punya ringan body film ke apa? Tak boleh nak agak body pun. Semua dia double wrap eh. So far packing dia, siapa-siapa yang nak post boleh tiru lah. Packing dia okey lulu. Alamak. Oh sayang lah. Tahu kenapa mamu kata sayang? Uish. Sayangnya di sini dia tak ada front cap. Okey, siapa-siapa yang tengok live ni, kalau kata hampa hilang front cap, bubuh tu weh.
Kalau tak lagi nak beli dia, nak beli pergi kedai kamera mahal ke malas apa semua kan, tengok online je Shopee, Lazada, AliExpress dan sebagainya, bersepoh ada. Kalau harga dia sekitar belum belum post RM10 atau bawah tu memang murah. Kalau dah post mungkin belah-belah lah kan, okey lah. Sayang lah bila hantar macam ni. Okey. Ni Canon 350D, rare gila-gila. Rare pasal apa? Lama gila-gila. Umur dia lebih 15 tahun ni. Sebelum 2005 mamu rasa wujud dia, mamu pun lupa dah. Kalau katakan nak review yang ni, mamu pun dah lupa berapa megapixel dia dan sebagainya. Kalau tanya 2021 okey ke pakai dia? Kalau hampa memang di rumah dah ada kamera ni, okey lah. Tapi kalau katakan baru nak beli, mamu tak suggest. Okey, ni terlalu lama, terlalu basic, terlalu asas. At least sampai beli-beli hari ni yang contoh lah 650D ke atas. Okey, lah dah ada 650 sampai 900D lah. Tak sure lah kan. Tapi at least beli yang baru, baru sikit. Tapi yang ni kalau orang jual dalam 100 boleh, boleh consider lah. Body saja 100. Sebab dia ada bagi bateri, harap-harap bateri dia ada power sebab kecil comel lote memang tak ada charger dia. So minta maaf, mamu tak nak review body 350 di ni lebih-lebih sebab mamu tak ingat. Secara spontan dia ni mamu tak ingat. Kalau pegang ni hari pun kali kedua kot atau kali ketiga. Okey, alhamdulillah bateri ada, boleh tangkap gambar. Tapi dia boom auto. Okey. So far alhamdulillah boleh tangkap gambar. Tak sad dan nampak sensor dia, sensor dia barai eh. Yang ni bukan fungus biasa. Okey, tu sensor. Apa saja jangan buat macam ni, lagi rosak pula. Kalau dalam sepanjang mamu dah buat servis repair kamera ni, yang secara semula jadi apa, semula jadi apa, jadi fungus, fog ke apa ni semua, yang ni paling teruk yang pernah mamu tengok eh. Bukan kata tak ada yang lagi teruk, yang lain bercalak, terbakar apa semua kan. Tapi kalau naik fungus, yang ni lah yang paling teruk setakat ni yang pernah mamu jumpa. So kita tak janji yang best-best, insyaAllah. Kalau orang kata boleh jadi elok, kita buat bagi dia elok. Kalau orang kata nak repair-repair model-model macam ni, bukan tak mau repair, tak berbaloi untuk duit anda. Okay, mamu simpan balik. Siapa yang terlepas video-video ni, sama aja eh. Kalau hampa serabut tengok Facebook mamu, hampa nak tengok video, hampa masuk ke channel YouTube mamu. Yang ni video ni pun lepas ni mamu akan re-upload, kita masuk ke YouTube Zamin Omar DSLR TV. Atau hampa cari lah kat YouTube Zamin Omar, nanti jumpa lah mamu. Okay, cuma beza situ ada video-video lain sama, bukan video fotografi je. Alright, mamu nak tutup. Bye-bye.